Ini perjalanan pulang kami terhambat ya, karena masih mencari mobil. Saya jadi remosi ini. Janganlah, ini kan di Tanah Haram nih. Sabar aja sabar. Mungkin iya kita ikut dosa aja. Jadi ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya ini. Ya, tapi kayaknya udah menyadari semuanya. Kayaknya karma ini. Karma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu dan alhamdulillah jumpa lagi di vlognya Kang Ilang. Sekarang saya sedang berada di halaman Masjid Nabawi. Masya Allah tabarakallah. Alhamdulillah ya, saya bisa jalan-jalan santai di sekitaran Masjid Nabawi. Dan ini baru saja keluar dari dalam masjid, tapi saya tidak membuat video di dalam ya, karena nggak enak juga, takut ada peraturan. Jadi saya cuma bisa membuat video di luaran saja. Dan alhamdulillah saya ke Masjid Nabawi ini tidak sendiri ya. Saya bersama teman-teman yang lain. Nah, di sini ada Abun Kreator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Abun Kreator, di sini juga ada Mas Awi. Oke, siap. Gimana kabarnya Mas Awi? Alhamdulillah tayyib. Kang kan mau diantar pakai mobil ini. Mobil apa itu? Mobil skuter listrik. Enggak. Di sini juga ada Kang Alman. Sekarang kita mau kemana nih? Mau pulang. Ada Almia Kang Alman juga ya. Sekarang kami mau siap-siap pulang dulu ke Mekah. Nah, tapi lewat sini nih. Karena parkirannya itu di bawah. Sebenarnya belum mau ya saya meninggalkan Masjid Nabawi ini. Dan waktu kita terbatas, cuma seharian saja. Tapi mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berkunjung lagi ke sini. Amin. Untuk Abun Kreator ini, beliau ini bekerjanya di sini, di Madinah. Kerja apa di sini, di Madinah? Saya mijit. Mijit ya? Masya Allah, sudah berapa lama? 6 tahun. Asalnya dari mana? Asalnya dari Banten. Asalnya dari Banten, Masya Allah. Masih tetangga saya ya kalau dari Banten. Nah, buat para subscriber Kang Ilang, mampir ya ke channel yang saya, Abun Adventure. Abun Adventure. Oke, Abun Adventure atau Abun Kreator? Abun Adventure. Abun okay. Adventure. Syukran. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke sini, ke parkiran. Sekarang kita sudah berada di parkiran untuk mencari mobil dulu ya. Mas Awi parkirnya di mana Mas Awi? Nah, sekarang saya bersama teman-teman di sini sedang mencari mobil ya. Enggak tahu di mana parkirnya. Assalamualaikum. Mungkin karena lupa aja Mas Awi ini nyimpennya di mana. Dan sekarang kami mau mencari tempat parkiran ke sebelahnya lagi. Kasian ya omnya Kang Alman ini. Jalan kaki jarak jauh. Ibu. Ibu. Bu. Kelihatannya udah lemes banget. Ini kita cari-cari mobil di mana ini? Ketemu. Nomor 3. Tiangnya nomor 3. Gimana ya? Katanya tiangnya tiang nomor 3. Ini masih belum ketemu juga mobilnya. Ini mah lupa, bukan mobilnya hilang. Enggak hilang nomor 3. Ini apa? Enggak hilang, cuman lupa Mas Awi itu nyimpennya. Kalau tenaga saya kuat mau gendong ibu ini. Kasihan jalan kaki jarak jauh. Cuman saya melihat kondisi badannya kecil ini. Kalau mau gendong ibu nanti aduh bisa-bisa penyek. Bisa-bisa. Iya penyek nanti.
Kita masih mencari parkiran ya, nggak tahu di mana parkirnya ini Mas Awi. Salah masuk, tadi salah masuk. Iya, salah masuk kayaknya. Kita ini baru saja keluar dari Masjid Nabawi. Makanya harus foto pintunya kalau keluar. Iya. Datangnya itu kita sebelum subuh ke sini. Lupa parkirnya di mana, nggak tahu katanya Mas Awi. Makanya cari-cari di setiap parkir di sini. Masih belum ketemu juga. Mudah-mudahan segera ketemu parkirannya, kasihan ini ibunya Kang Alman jalan kaki dari tadi. Nah sekarang posisi kami masih berada di parkiran ini, atasnya masih Nabawi ya. Mudah-mudahan ada nih di sini mobil Mas Awi. Ini pelan-pelan. Di mana itu? Iya seharusnya pas pertama keluar dari mobil itu dipoto dulu nih ininya nih. Ada kan ada nomornya masing-masing. Masya Allah. Beda saya juga meskipun mukimin Madinah. Iya. Tapi jarang ke tempat parkir ya. Karena jarang mobilnya parkir mobil di sini mobilnya ya. Mobilnya juga nggak punya. Ya Allah. Ini. Mana? Bukan yang ini, bukan. Mana ya? Salah turun dari Hamong 5, seharusnya mah tadi ambilnya ambil kanan bukan ambil kiri. Pas turun dari Hamong itu, dari ya apa? Mana ya? Coba sampai sana yuk. Nah, teman-teman, kita masih belum menemukan mobilnya Mas Awi. Ini perjalanan pulang kami terhambat ya, karena masih mencari mobil. Ya sebenarnya masih betah sih di Masjid Nabawi. Tuh itu Mas Awi tuh masih muter-muter tuh. Ini kasihan Umi ini. Nih jalan kaki jauh banget. Tapi mobilnya masih belum ketemu. Aduh. Dan parkirannya ini luas banget ya, besar ya. Ini nggak cuma tingkatan di sini, tingkatan 3, ke bawahnya masih ada. Iya, bukan cuma satu tingkat doang. Kang Ilan, yang pertama kali apa? Sebenarnya sering parkir di sini, cuman kan saya nggak ikut ini tadi, nggak ikut parkir ya. Parkir di sini karena nggak bareng dengan Mas Awi di sini, yang masih Nabawinya. Coba lihat ya, parkirnya luas banget. Ini bukan cuma di sini saja. Dan kita masih muter-muter mencari mobil. Itu bukan ya? Coba lihat dulu. Hah? Sepertinya itu mobilnya tuh. Iya, benar. Coba lihat dulu. Iya, benar itu. Iya, itu benar kok. Iya, sepertinya ini nih. Coba ini. Iya, benar. Lihat dulu dalamnya. Iya, benar. Oh iya, ini nih. Nih. Iya, ini ada ember nih. Milis, benar. Coba telepon Kang Alman. Coba telepon. Ini mobilnya ketemu gitu di tempat tadi. Kita telepon dulu ya Mas Awi atau Kang Alman. Ini alhamdulillah mobilnya sudah ditemukan nih. Tapi mereka masih mencari, masih muter-muter. Ya, tanya juga Mama Kang Alman, mosok iya. Anak muda Kang Alman, Kang Ilan, pribadi saya enggak ketemu tapi ibunya Kang Alman, masya Allah. Ketemunya sama ibu Kang Alman. Iya. Aduh, ada aja. Cepat telepon dulu biar mereka cepat kesini. Soalnya mobil di sini kebanyakan putih juga. Iya, hampir rata-rata semua iya. Mobil putih di sini. Ayo, mobil iya. Di tempat tadi gitu, Mi. Jadi inilah tragedi kami di hari ini ya. Pas mau pulang ke Mekah setelah sholat di Masjid Nabawi,
kemudian muter-muter cari mobil karena lupa nyimpennya. Jadi mobilnya itu nggak hilang, cuma lupa nyimpen doang. Nah, ini Mas Awinya sudah ada nih. Alhamdulillah. Waduh. Gimana ini muter-muter cari mobil kok nggak ketemu? Sudah 200 ya? Ya Allah. 200 kan lama kita dari pagi ya sebelum subuh ya? Iya, 200 derajat Celcius. Ini serius nggak? Ya Allah. Salam Jit. Saya kaget banget ya. Mendengar Mas Awi. 200 seser wajib ya. Hari ya. Kaget banget. Hilang betul. Jadi memang kata Umi Oget. Ini lagi. Nomor 3 kenapa kata Umi juga maju nomor masuk 3. Ke darjah yang sama? Ya. Oh, Asan Waladik. Anak kulit alihin, emang ada. Asli saya kaget banget ya mendengar kata Mas Awi mobilnya nggak ada, nggak ketemu. Gimana ini kang? Ini scan itu. Dari segi bangunan sama dari mobil banyak putih. Di bawah, bawah, woi. Jadi kita parkirnya di bawah Masjid Nabawi. Pelan-pelan. Awas pelan-pelan. Yuk sekarang kami akan siap menuju ke kota Mekah. Mudah-mudahan selamat di perjalanan sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Mas Awi, gimana? Kok bisa sih tadi Mas Awi itu bilang katanya mobil Mas Awi hilang? Ya karena pertama saya itu awal marroh atau pertama kali saya itu datang ke Muwaqqaf tempat parkir ini. Jadi ternyata tempat parkirnya itu sangat luas sekali. Ketika saya turun kaget mobil saya nggak ada. Ayam-ayam gitu ya? Iya. Gimana siapa yang nyuri gitu? Memang sama mobil segede itu ada yang derek gitu. Terus akhirnya kita dawar-dawar gitu loh. Iya, dawar-dawar tuh. Setelah dawar-dawar tuh cari-cari nggak dapat. Bentar kan. Dawar-dawar akhirnya kita tanya ke tukang kebersihan. Oh, bukannya hilang, kamu itu galat gitu. Galat itu apa? Kamu itu salah ya. Kamu itu habla, kamu itu bodoh. Wah, itu menyakitkan lagi tuh. Waduh Mas. YouTuber familiar dibilangin masa supir penasihat raja di bodoh-bodoh. Tapi nunjuknya itu ke Kang Alman, bukan ke saya. Oh, jadi ke gue dong. Iya. Entah oh, balik habla. Lagi nih. Ini balik lagi nih. Entah habla gitu. Deket tuh parah pokoknya ini. Terus akhirnya ini balik lagi Mas Awi. Gimana? Ini kurang ajar masa saya di goblok. Iya. Sama itu sama yang tukang sapu. Tukang sapu itu. Saya jadi remosi nih. Janganlah, ini kan di Tanah Haram nih. Sabar aja sabar. Mungkin iya kita ikut dosa aja. Jadi ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya ini. Ya, tapi kayaknya udah menyadari semuanya. Kayaknya karma ini. Karena mungkin karma Mas Awi pernah ngerjain orang ya, ini itu. Kayaknya. Jadi karma itu salah satu penggugur dosa. Juga. Karma apa ini? Karma. Oh, kirain karma. Aduh, ada-ada aja ya. YouTuber fenomenal, supir penasihat raja kok bisa gitu cari mobil katanya hilang. Ini mah akibat azab ini. Azab berarti azab tragedi ajiat ini. Iya, gara-gara ajiat. Tapi saya tuh senang di sini tuh. Makanya itu sakit enggak, perut mules. Enggak, di sini tuh senang saya tuh. Senangnya apa? Gimana? Banyak solusi untuk modal. Banyak toilet ya. Banyak toiletnya. Ini saya suka saya. Iya ya. Iya benar, di Masjid Nabawi ini banyak toiletnya. Banyak toilet, berbeda itu. Banget dengan minum. Masjidil Haram Mekah. Ya. Gimana perasaan Mas Awi nih pertama kalinya tadi pas turun ke parkiran? Mukanya biru tadi. Ya. Nah, kita sekarang ini jalan menuju pulang ya. Tapi nganterin dulu nih. Nganterin Abun Kreator ke rumahnya yang berada di sini di sekitaran Masjid Nabawi. Iya, itulah video kami kali ini. Setelah keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba kami siap untuk pulang menuju ke kota Mekah dan mau mengantarin dulu nih Abun Kreator atau Abun siapa?
Abun Adventure. Abun Adventure. Kemudian pas nyampe parkiran, waduh, terjadi tragedi sehingga mengagetkan Mas Awi juga mencari mobilnya yang katanya hilang. Ternyata apakah? Ternyata alhamdulillah cuman salah parkir aja sih. Salah. Iya, salah turun di tempat parkir lain atau gitu. Salah kamar. Iya, salah. Tapi kaget kamar juga ya. Sampai mencari-cari ke sana kemari, bahkan kasihan juga Umi jalannya. Ini panjang tadi ya. Umi masih kuat itu di umur usia 55 tahun, tapi masyaallah. Ya, mudah-mudahan kita doakan di sini untuk teman-teman subscriber juga yang sudah menonton video kami di sini. Amin. Agar selalu diberikan kesehatan, amin, dimudahkan ya rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin, dan mudah-mudahan amin segera menyusul ke Tanah Suci Madinah untuk bisa berziarah ke makamnya Rasulullah dan para sahabat, dan mudah-mudahan segera bisa sampai juga ke Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channelnya beliau, Abun Adventure. Abun Adventure, Mas Awi dan juga Kang Alman Mulyana. Sawadikap. Kami di sini semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.